Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore semuanya. Kita kenalan dulu kali ya, Fel. Boleh, ya. Pak. Halo semuanya, nama aku Farsya. Dan nama aku Lavel. Kita dari Departemen Seni dan Olahraga BMKM Kaunas. Benar banget nih. Fel, kita hari ini live YouTube mau ngapain sih? Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita bakalan ada mini konser dan juga pengumuman pemenang dari Eskulap Creative Week. Ini bener banget nih, kan Eskulap Creative Week sendiri, teman-teman nih, kakak-kakak dan adik-adik semua udah pada ngirimin ya karya-karyanya ke kami. Nah, nanti itu kita bakal ngasih tahu nih pemenang dari karya tersebut. Nah, bener banget. Nah, kemarin kan teman-teman kan udah jalan-jalan nih, meskipun secara virtual di Art Step ya kan, udah ngeliatin berbagai karya dari teman-teman dari FK Unair. Nah, kemarin juga kan udah teman-teman juga nge-vote nih siapa yang bakalan jadi pemenang di Eskulap Creative Week. Nah, hari ini bakalan kita umumin nih siapa sebagai karya terbaik di Eskulap Creative Week. Pada penasaran gak sih, Bel ya? Penasaran banget gak sih? Nah, tapi sebelum itu kita juga bakal ada performance ya kan ya? Benar banget. Performance dari pertama sternum, dari clavicle, dan juga dari... Dari Coste 2019. Pada gak sabar gak sih? Kamu sabar gak? Aku penasaran banget sih cuma sama penampilan mereka juga. Aku penasaran banget siapa yang bakal jadi pemenang. Bener sih, aku juga penasaran. Mungkin kita langsung aja ke Kita langsung aja ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BMKM FK Uner kepada Kak Masrul Rizal. Untuk sambutannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan izinnya kita bisa ikut hadir dalam acara hari ini, acara Erlangga Creative Week dan mini konser yang diselenggarakan oleh Departemen Seni dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Yang saya banggakan kepada Ketua Pelaksana ACW dan mini konser ini, kemudian juga kepada para partisipan yang turut hadir dalam acara pada hari ini. Acara Erlangga Creative Week dan mini konser ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh Departemen Senar BMKM FK Uner ini yang bertujuan untuk implementasi mengenai kegiatan-kegiatan non-akademik yang ada di KMFK Uner itu sendiri, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan minat mahasiswa selain di bidang non-akademik. Di sini bisa kita lihat bisa berupa lukisan atau berupa tulisan puisi atau juga bisa berupa band yang ditampilkan nantinya di acara ini. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini seimbang antara kegiatan akademik dan non-akademik. Karena kita ketahui sendiri bahwa apabila tidak ada keseimbangan antara akademik dan non-akademik ini sendiri, bisa mengurangi dari kualitas dari keluarga mahasiswa FK Uner ini sendiri. Dan harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, semua mahasiswa FK Uner bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan non-akademiknya dan bisa ditunjukkan dalam acara ini. Sehingga bisa terlihat bahwa tiap mahasiswa punya kemampuannya masing-masing. Misal kemampuan di bidang melukis, kemampuan di bidang musik, kemampuan di bidang tari, atau kemampuan di bidang-bidang yang lainnya yang belum tentu kita bisa memilikinya. Kemudian semoga acara pada hari ini, kegiatan ACW dan mini konser ini bisa berjalan lancar, dan selamat menikmati acara ACW dan mini konser pada hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Masrul Rizal atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita akan ada sambutan juga dari Ketua Pelaksana, yaitu Nahdia Ratus. Untuk Nahdia Ratus, sambutannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing BMKM FK Unair
Yang terhormat Ketua BMKM FK Unair, yang terhormat Ketua Departemen Seni dan Olahraga BMKM FK Unair, serta seluruh mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua dari ACW dan Mini Konser 2021 mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti ACW dan Mini Konser 2021. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang berkenan hadir dalam ACW dan Mini Konser 2021. Semua yang kami laksanakan adalah bentuk dari penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada seluruh mahasiswa yang memiliki bakat dalam menciptakan karya seni. Akhir kata, semoga kita semua dalam lindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia atas sambutannya tadi. Nih Fak, sekarang kita langsung aja ke fun partnya nggak sih? Waduh, ada apa tuh Fak? Kita bakal langsung nonton performance dari Sternum 2021 nih. Waduh, pasti keren banget nggak sih penampilan dari para mahasiswa baru. Waduh, nih, para maba-maba. Pasti fresh gitu ya? Pasti fresh, masih seger-seger nggak sih? Ini udah daripada banyak ngomong gini, ya, kita langsung nonton aja performance dari Sternum 2021. Kau buat aku gelisah, ingin rasanya
2021 full band ya? Full band kayak udah performance asli gitu loh, kayak udah punya band sendiri. Udah kayak dia udah kayak apa konser tunggal lah ya, dan konser tunggal. Iya kayak udah punya konser sendiri, keren-keren sih. Padahal masih mahasiswa baru nih pak, udah kayak gitu. Apalagi udah 2 tahun 3 tahun nggak sih? Udah bisa ini ya, punya pemasukan udah kali ya. Punya pemasukan, kita bakalan sering panggil ya, masih langsung terima calling nih ya. Iya, hati-hati ya di band-band Sterum 2021 nih, bakal kita panggil terus nih pastinya. Setiap acara Senat pasti kita langsung kita panggil nih mahasiswa 2021 nih. Mungkin kita langsung aja kali gak sih Far, langsung kita lihat penampilan selanjutnya dari mana nih? Dari angkatan kita sendiri nih. Langsung aja nih kita tonton penampilan dari Klavikal 2020. Pengantimu tetapkan kembali kepadamu. Mungkin ini pertanda engkaulah cintaku. Kau tiada yang lain yang pantas untukku, yang seharusnya ku cinta. Bolehkah lagi ku minta hatimu kembali seperti dulu? Selain dirimu, kini ini pergi.
menjadi milikku. Oh, seharusnya ku cinta. Bolehkah lagi kembali seperti dulu. Tiada yang lain sepertimu selalu di hatiku. Cinta, kau ku cinta. Kembali padaku, kau tiada yang lain sepertimu. Kembali seperti dulu. Nggak kalah keren nggak sih? Ini duo ya, nyanyi berdua. Iya, chemistry-nya itu kerasa banget. Sampai kesini loh. Padahal online gitu ya? Iya, padahal online. Mereka online nggak sih? Iya, mereka juga online nih. Cuman online kan tetap bisa memberikan karya yang terbaik ya buat kita semuanya. Udah bisa menang The Voice sih, menurut aku sih. Sampai ke Indonesian Idol kali ya. Bisa banget nih. Mungkin langsung aja nggak sih, Pak? Kita langsung aja ke penampilan yang selanjutnya nih. Ada siapa nih? Bakal ada performance dari Coste 2019. Sometimes they're just a one-night stand. I'll be tempted, Cupid's demanding back his sorrow. So let's get drunk on our tears and God tell us the reason you just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars trying to light up the dark? Ooh, are we just a speck of dust within the galaxy? Turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a tear. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending. When we're dead. Are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. Ooh, I thought I heard you call my name. Yeah, yeah, yeah. I thought I saw you out there crying.
the same. Oh yeah, 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 yeah. God, give us a reason. You just face it on the yoke. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars trying to light up the dark? Ooh, I thought I saw you all there crying. Ooh, and I thought I heard you call my name. Yeah, yeah, yeah. And I thought I heard you all there crying. But are we all lost stars trying to light?
semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, apapun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven I'll ever be, and I don't wanna go home right now. All I can taste is this moment, all I can breathe is your life. Sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. When everything feels like the movie, yeah, you'll be just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think. I just want.
Pasti kalau acara di FKU UNER ini pasti sering banget mereka muncul. Iya, apalagi kayak acara yang tentang musik-musik gitu musik ya. Tentang musik-musik itu pasti mereka itu pasti sering banget tampil dan penampilannya itu gak pernah mengecewakan. Bener banget, selalu memorable gitu ya. 5C itu udah kayak konser-konser gitu sih, keren-keren. Udah bisa punya konser sendiri sih menurut aku. Bener banget. Pokoknya keren banget sih dari penampilan Kosti 2019. Oke, kita bilang makasih lagi nih ke teman-teman yang performance yang dari Sterum 2021, Clavicle 2020, sama Kosti 2019. Terima kasih udah mau perform di acara kita hari ini. Ya, thank you banget udah ngeramein dan senang-senang bareng sama kita hari ini. Bener banget. Nah, habis ini nih, aduh ini yang paling ditunggu-tunggu malahan ini ya. Ini puncak acara gak sih? Ini yang kayak bikin orang berdebar deh. Kalau tadi kan cuman ya asik-asik. Seneng-seneng, kita seneng-seneng. Ini kayaknya udah apa ya, serius? Oh enggak, serius sih. Udah tegang. Di sini nih, sekarang kita bakal ngasih tahu ke kalian ada 3 pemenang nih, Vel. Yes, untuk Eskola Creative Week ada juara 1 dan juara 2, sama lomba orasi ada juara pertama. Jadi 3 nih. Enggak sabar enggak sih? Iya, pasti enggak sabar sih juga. Teman-teman pasti di rumah ini enggak pada enggak sabar enggak sih siapa nih pemenangnya sih? Mungkin kita langsung aja langsung dari juara orasi dulu. Orasi. Oke. Juara orasi jatuh kepada lelah memang rasanya. Menjalani suatu rutinitas baru yang mayoritas hanya belajar. Lantas, bila membahas tentang kesenangan di tengah kepenatan, kami harus apa? Perlahan, kami sadar bahwa segala potensi yang ada harus digali sedemikian rupa demi menjadi versi terbaik diri kita. Yang lebih menyenangkannya lagi, bila menghasilkan sebuah karya, tentu diri sendiri pun turut bangga. Euforia bagi kami adalah gembira. Entah bagaimana caranya agar rasa itu ada. Dan kami juga percaya bahwa hobi yang kami tekuni adalah euforia yang nyata bagi diri sendiri. Thank you.
dong. Selamat-selamat buat juara satu dari orasi. Pasti seneng banget gak sih? Seneng banget ya. Menang loh dari antara semua karya orasi nih yang udah dikasih ke kita. Terpilih, kamu yang terpilih jadi juara satu. Habis ini pemenang bakal langsung di kontak ya oleh panitia. Jadi tunggu aja. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih, kita bakalan tahu juara 1 sama juara 2 dari karya di Eskulap Creative Week. Benar. Nah, kalau Eskulap Creative Week sendiri tadi udah dibilang ya, Phil ya, itu ada di Artstep. Nah, iya, kita kan udah milih ya, kemarin udah voting. Iya, udah vote. Dan di sini kita ngasih tahu nih, vote banyak nih dari karya-karya ini siapa sih? Ada juara pertama sama juara kedua. Kita mulai dari juara 2. Juara 2 dulu ya. Iya, iya, biar excited. Kita kasih tahu nih juara 2 dari Eskulap Creative Week jatuh kepada juara 2 aja udah bagus banget ya, kan? Apalagi juara 1 nanti. Juara 1 ya, gimana nih juara 1 nih? Kita selamat lagi deh ke juara 2 dari Eskulap Creative Week. Selanjutnya nih kita bakal tahu juara 1 nih. Yang terbaik dari yang terbaik. Iya, dari ya. Beratus-ratus ya, dari ratusan karya di Eskulap Creative Week. Iya, yang terpilih dari gitu. Dari juara 1 nih siapa nih? Langsung pasti, aja kali ya. Pasti penasaran. Pasti ya, penasaran banget. Langsung aja kita kasih tahu dari juara 1 Eskulap Creative Week jatuh kepada ini mah harus ditepuk tanganin banget ya ini. Enggak salah sih ini. Enggak salah ini dipilih. Dipilih jadi juara satu. Terpilih dari sekian ratus ya kan. Karya ini jadi yang terpilih jadi juara satu. Selamat buat juara satu dari Eskulap Creative Week. Ya, sekali lagi aku mau kasih selamat nih kepada juara lomba orasi, juara satu dan dua lomba Eskulap Creative Week. Kalian bakal dihubungin sama panitia untuk dapat hadiahnya. Iya betul. Pasti pengen hadiah juga kan. Nanti kalian bakal dihubungin kok sama panitia. Jadi sabar aja ya, tunggu calling dari calling dari panitia. Kita di pengunjung acara nih. Kita udah ngapain aja sih? Tadi kita udah konser-konser bareng, nyanyi bareng, terus kita udah ngasih tahu juara-juaranya. Terus kan kita apa tadi ya? Kita udah nyanyi bareng di awal. Ya, kita harus mengakhiri acara pada kali ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dari Clavicle, dari Sternum, dari Kakak Koste juga yang udah berpartisipasi dalam acara Eskulap Creative Week ini, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman tadi yang udah perform di awal yang bantu kita nih di untuk ngeramein di acara mini konser dan aku mau terima kasih lagi ke teman-teman yang udah nonton ya. Banget terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di live YouTube nih. Benar. Yang udah ngeramein juga acara pada kali ini. Jadi kita mau makasih banget sekali lagi. Thank you semuanya. Mungkin kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih. Ketemu di lain kesempatan. Kalau kita di calling lagi. Kalau kita jadi MC lagi nih. Jadi MC lagi nih, kita bakalan ketemu di lain acara. Tapi untuk acara Eskulap Creative Week dan juga di konser, kita harus udahin dulu. Oke, terima kasih semuanya. Aku Lavel. Aku Farsha. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Departemen Senar selanjutnya. Dadah.